untuk koordinator mata kuliah Kumpul kepartean, mohon diinformasikan ke teman-temannya ya terkait linknya untuk segera bergabung soalnya pemateri akan segera datang tes. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas, jelas. Ah, sudah. Bisa, bisa. Ini nunggu yang lain dulu ya. Sekarang masih ada mau bergabung. bagi teman-temannya yang barangkali tidak bisa hadir di zoom meeting atau ada kendala tertentu bisa diinformasikan terkait link streamingnya ya ada di pojok kan, kiri atas link streamingnya

mohon maaf teman-teman tadi ada gangguan di zoomnya suara saya bisa terdengar ya bisa ya sekali lagi mohon maaf atas delay-nya. Uh, oke okay. langsung saja kita uh, memulai guest lecture pada sesi kedua ini Jumat 8 Oktober tahun 2021 yang mengangkat tema sengketa internal partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oke, sebelum kita masuk pada rangkaian acara pada hari ini, pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Baca Al-Fatihah. Bersama-sama, ala hadiniya walikul niyatin sholikha, wibadukatin umumul quran, misirul fatihah, amin amin ya rabbal alamin Sebelum kita memasuki di acara, penyampaian materi oleh pemateri, izinkan saya untuk menyampaikan memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini beliau adalah Mbak Tiharat Sito Sekarvetri SHMH di Purbalingga 5 Desember 1991 beliau saat ini bekerja sebagai analis hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia riwayat pendidikan beliau beliau S1 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada kemudian melanjutkan S2 Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Pengalaman kerja beliau di tahun 2012 sampai 2014, beliau bekerja di Lembaga Bantuan Hukum LPH Yogyakarta. Kemudian di tahun 2015 sampai 2017 dilanjutkan di Law Office Erlan Nopri and Partners di 2017 sampai saat ini beliau bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Langsung saja tanpa panjang lebar kepada pemateri Mbak Tiara waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, assalamualaikum teman-teman bisa kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin ini lebih ke kita non formal aja ya, anggap aja ini diskusi mungkin karena kita kan umurnya nggak terlalu jauh nih, jadi saya panggilnya teman-teman aja ya. Uh, Di sini saya akan coba share screen terkait materi. Oke. Okay. ntar sudah kelihatan ya teman-teman ya sudah kak oke kebetulan saya sebagai analis hukum di Kementerian Hukum dan Ham mungkin saya akan memulai dengan perkenalan dulu nih terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Ham di bidang partai politik kebetulan saya sebagai analis hukum di Direktorat Tata Negara jadi direktorat tata negara itu terdiri dari tiga eh, subdirektorat, yaitu yang pertama subdirektorat partai politik, kemudian eh, subdirektorat keluarga negaraan, ketiga subdirektorat status keluarga negaraan dan didukung oleh sebagian tata usaha. Nah, terkait dengan subdirektorat partai politik ini eh, dia lebih menangani pengadministrasian badan hukum partai politik yaitu dimulai dari pendirian badan hukum, kemudian perubahan anggaran dasar dan perubahan kepengurusan partai politik. Kemudian untuk uh, subdirektorat warga negara ini lebih menangani terkait dengan naturalisasi. Jadi misalnya teman-teman uh, nih pingin uh, menikah sama orang bule gitu kan. Nah nanti mungkin suaminya karena pernikahan itu bisa ikut menjadi WNI dengan uh, melakukan proses naturalisasi karena perkawinan. Nah kemudian yang ketiga adalah Subdirektorat status keluarga negaraan. Nah, di subdirektorat ini tuh biasanya uh, lebih ke penegasan status keluarga negaraan. Contohnya ada di Filipina. Di Filipina itu ada undocumented. Jadi oh, penduduk Indonesia yang sudah lama tinggal di Filipina atau di di negara lain di luar negeri, tapi mereka tidak punya uh, dokumen terkait dengan keluarga negaraannya entah karena memang hilang atau memang memang tidak punya seperti itu. Jadi perlu ada penegasan terkait dengan status keluarga negaraannya mereka. Nah, spesifik terkait dengan subdirektorat partai politik, mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan dasar hukum layanannya dulu. Jadi, dasar hukumnya yaitu ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017. Nah, peraturan ini yang lebih detail membahas terkait tata cara peradministrasian partai politik. Misalnya, terkait dengan apa sih syarat-syarat jika kita ingin mendirikan badan hukum partai politik. Apa sih syarat-syarat untuk melakukan perubahan ADRT dan perubahan kepengurusan? Nah, di situ diatur secara rinci nih, cara, prosedur, seperti itu. Kemudian, spesifik lagi di Subdirektorat Partai Politik ada tiga seksi yaitu seksi pendaftaran Badan Hukum Partai Politik. Nah di seksi inilah jika kita ingin mendaftar partai politik yang baru ingin mendirikan partai politik atau perubahan ADRT dan perubahan kepengurusan daftarnya di sini nih melalui seksi pendaftaran ini. Nah kemudian ada seksi analisa pertimbangan dan advokasi Partai Politik. Nah di sini biasanya menangani terkait dengan adanya gugatan baik di tata usaha negara atau pengadilan negeri terkait dengan sengketa partai politik dan kebetulan saya ditempatkan di seksi ini di bagian analisa pertimbangan dan advokasi partai politik. Nah, yang ketiga adalah seksi dokumentasi partai politik. Nah, di seksi ini dia bertugas untuk mendokumentasikan semua dokumen-dokumen terkait dengan pendaftaran kemudian terkait dengan sengketa partai politik. Nah, Selanjutnya, ini ada tiga layanan pengadministrasian badan hukum partai politik. Sudah saya jelaskan tadi, ada tiga: pendirian badan hukum, kemudian perubahan ADRT dan perubahan kepengurusan. Saat ini, terkait dengan badan hukum partai politik, tercatat di kemenkumham sudah ada 75 badan hukum partai politik yang ada di database Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang terbaru kemarin adalah adanya pengesahan partai umat itu yang partai politik yang paling baru ya, yang sudah berbadan hukum. Kemudian berbicara tentang partai politik tentu banyak permasalahan yang kompleks lah di dalam partai politik. Di sini akan ada beberapa klasterisasi permasalahan yaitu mungkin pertama terkait dengan adart. Nah di dalam adart partai politik itu memang diserahkan sepenuhnya penyusunannya kepada partai politik undang-undang hanya memberikan garis besarnya saja misalnya di ADRT harus ada visi dan misi lambang, susunan kepengurusan dan segala macam, tapi lebih banyak memang diserahkan kepada partai politik sepenuhnya untuk mengatur mau seperti apa partai politik itu mau seperti apa susunan kepengurusannya bagaimana organ-organnya itu memang Uh, diserahkan secara otonom lah kepada partai politik untuk mengatur. Yang kedua, uh, permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan badan hukum partai politik. Tadi seperti yang sudah saya utarakan, saat ini memang ada 75 badan hukum partai politik yang sudah eksis. Tapi dari 75 partai politik itu hanya hanya mungkin uh, belasan saja yang aktif. Maksudnya aktif dalam hal ini banyak partai politik yang seolah-olah mati suri, jadi mereka tidak pernah melakukan uh, perubahan anggaran dasar atau perubahan kepengurusan, bahkan untuk melaksanakan forum tahunan atau lima tahunan yang diatur di dalam ADRT pun tidak ada. Jadi memang kesannya mati suri nih, dan sayangnya memang peraturan perundang-undangan belum mengatur nih bagaimana uh, seharusnya yang dilakukan oleh uh, misalnya ini Kementerian Hukum dan Ham ketika mendapati ada beberapa badan hukum partai politik yang tidak aktif secara kelembagaan secara organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik. Nah ini juga jadi masalah yang cukup penting ya menurut saya karena memang pertama mahkamah partai itu tuh memang sudah menjadi amanat dari undang-undang undang-undang partai politik. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa memang Mahkamah Parpol itu harus disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, memang had, ada uh, kewajiban dari partai politik untuk membentuk Mahkamah Parpol. Nah, Mahkamah Parpol ini apa fungsinya? Jadi, Mahkamah Parpol itu berfungsi untuk uh, menyelesaikan sengketa internal partai politik pada uh, garis besarnya seperti itu. Nah, cuman memang faktanya ada nih beberapa partai politik yang sampai dengan saat ini belum punya Mahkamah Parpol. Jadi bahkan di ADART pun tidak ada nih susunan Mahkamah Partai Politiknya. Itu yang menjadi permasalahan juga yang cukup penting. Sedangkan di sisi lain keberadaan Mahkamah Parpol ini juga sebenarnya dijadikan salah satu syarat ketika satu partai politik ingin melakukan perubahan ADART dan kepengurusan partai politik Nah syarat itu bentuknya itu ada di Permen Kumham. Permen Kumham 34 tahun 2017 tadi yang saya sampaikan, itu ada syarat bahwa untuk melakukan perubahan kepengurusan dan ADRT dia harus melampirkan surat keterangan tidak dalam perselisihan dari Mahkamah Parpol. Nah logikanya ketika misalnya partai politik itu tidak punya Mahkamah Parpol, bagaimana dia bisa melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sedangkan lembaga mahkamah parpolnya sendiri mereka belum punya itu yang jadi uh, masalah juga. Nah, kemudian beralih kita beralih ke konflik partai politik. Nah, ini juga uh, mengapa sih mahkamah parpol itu lahir? Sebenarnya mahkamah parpol lahir itu mungkin salah satunya di dasari adanya beberapa konflik partai politik, beberapa misalnya ada konflik partai Golkar itu konflik eh, antara kubu Munas Ancol Abu Laksono, dengan kubu Munas Bali, Abu Rijal Bakri tapi akhirnya endingnya islah damai kemudian ada konflik P3 itu kubunya Jan Faris dan Roma Hormuzi kemudian konflik partai Hanura partai hati nurani rakyat, yaitu dari kubunya Oso atau Usman Sabta Odang melawan Daryatmo, kemudian yang belum lama terjadi konflik terkait partai beringin karya, kemudian sekarang yang masih sedang berjalan dan sedang kita tangani juga terkait dengan konflik kepengurusan partai demokrat. Itu beberapa konflik yang memang uh, jadi cukup uh, sorotan masyarakat ya. Kemudian selanjutnya, nah ini terkait dengan uh, sengketa internal partai politik memang. Undang-undang sudah memberikan kanal yang jelas terkait dengan penyelesaian sengketa internal parpol. Jadi di dalam pasal 32 Undang-Undang 2 tahun 2011, sengketa internal parpol itu dilakukan oleh Mahkamah Partai. Putusannya juga bersifat final and binding secara internal. Nah, kemudian di penjelasan pasal 32 juga sudah dijelaskan nih apa saja sih yang sebenarnya dimaksud dengan perselisihan partai politik. Yaitu, pertama, terkait dengan uh, berkenaan dengan kepengurusan. Nah, ini, kalau berkaitan dengan kepengurusan, mungkin yang paling dominan ya, seperti konflik uh, Golkar tadi, P3, Hanura, Berkarya, bahkan Demokrat, itu uh, mostly terkait dengan uh, berkenaan dengan kepengurusan, kemudian terkait dengan pelanggaran hak anggota parpol, kemudian pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan pertanggungjawaban dan atau keberatan terhadap putusan parpol, nah itu menjadi eh, ranahnya Mahkamah Parpol untuk menyelesaikan. Nah, cuman ternyata eh, final and binding tadi itu masih ada syaratnya lagi nih, ada pengaturannya lagi ternyata di pasal 33. Di sini disebutkan bahwa jika perselisihan belum selesai maka eh, harus dilanjut ke pengadilan negeri. Kemudian dari putusan pengadilan negeri itu hanya bisa dilakukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, ini juga eh, di sisi lain, dia sudah final and binding. Tapi, ketika tidak bisa diselesaikan di Mahkamah Parpol, dia harus ke Pengadilan Negeri. Nah, di sini juga perlu dipertanyakan nih, final and binding-nya di mana gitu. Karena, harusnya kan, final and binding ya, ketika sudah selesai di satu, satu eh, kanal, ya, sudah tidak ada eh, kanal lain untuk menyelesaikan. Nah, ini juga menjadi... Uh, pemikiran kita bersama nih terkait dengan hal ini. Nah ini yang tadi saya bilang ada uh, kewenangan men, uh, Kementerian Hukum dan Ham dalam menerima pendaftaran terkait dengan uh, susunan Mahkamah Partai Politik. Nah ini biasanya sih memang dalam prakteknya memang ada ada dua jalur nih uh, ketika pendaftaran di Mahkamah Parpol. Yang pertama dia bisa dilekatkan sebagai dalam SK. Jadi Menkumham menerbitkan SK kepengurusan yang di dalamnya ada susunan mahkamah partai politik. Yang kedua adalah jalur yang kedua. Jadi Menteri Hukum dan HAM menerima surat pendaftaran. Jadi output yang kita terbitkan itu hanya surat pendaftaran pencatatan pendaftaran pendirian mahkamah parpol. Nah, kalau kalau menurut saya pribadi sih memang Seharusnya memang Mahkamah Parpol itu tidak tergabung dalam kepengurusan ya karena kan dia bersifatnya independen. Dia dia bukan bagian dari eksekutifnya parpol nih. Eksekutifnya parpol kan ada DPP seperti itu. Nah, seharusnya memang Mahkamah Parpol ini bukan bagian dari kepengurusan partai politik. Jadi dia memang seharusnya uh, tidak melekat di dalam SK. Jadi dia harusnya memang uh, opsi yang kedua tadi. Dia output yang Kumham berikan itu hanya surat pendaftaran pencatatan seperti itu. Karena kan memang sifatnya Mahkamah Parpol ini kan uh, kuasi peradilan ya. Dia memang bukan bagian dari uh, eksekutifnya dari dari organ partai politik sendiri seperti itu. Kemudian ini ada beberapa uh, pengaturan dari masa ke masa terkait dengan penyelesaian internal partai politik. Sebenarnya penyelesaian perselisihan internal partai politik mulai secara tegas dibahas itu dari tahun 2000, 2002 lah dia mulai tegas di Undang-Undang 31 tahun 2002 tentang partai politik ini sudah mulai dibahas terkait dengan penyelesaian internal parpol meskipun belum ada mahkamah parpol dia hanya menyebutkan bahwa perkara partai politik uh, diajukan melalui pengadilan negeri dan hanya diapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi di sini memang benar-benar diserahkan sepenuhnya pada proses uh, di pengadilan seperti itu. Kemudian mulai di Undang-Undang 2 tahun 2008, di sini mulai bahwa uh, penyelesaian permasalahan partai politik bisa diselesa diselesaikan dengan cara mufakat. Jadi diserahkan ke internal partai dulu, ketika memang tidak uh, selesai atau tidak tercapai kesepakatan maka baru ke pengadilan seperti itu atau bisa juga dia melakukan uh, melalui mediasi atau arbitrasi partai politik yang lagi-lagi mekanismenya diatur uh, sepenuhnya dalam ADRT partai politik itu nah kemudian di, baru di tahun uh, 2011, undang-undang 2 tahun 2011 so, secara rinci sudah disebutkan di dalam pasal 32 bahwa perselisihan partai politik itu harus melalui internal partai politik tersebut yaitu melalui mahkamah parpol. Nah, di sini juga memang sudah mulai ditegaskan kanal mana yang harus ditempuh ketika suatu partai politik itu sedang ada konflik internal. Cuman lagi-lagi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa memang di undang-undang 2 tahun -undang 2011 itu Kayak setengah hati gitu. Di sisi lain, dia menyerahkan ke internal ke Mahkamah Parpol. Tetapi, ketika tidak selesai, dia harus melalui pengadilan negeri. Nah, ini juga semacam kebingungan undang-undang. Mungkin ya, ingin sebenarnya bagaimana sih dia e, menaruh lembaga untuk menyelesaikan perselisihan itu? Bagaimana sih e, ingin merekonstruksinya? Bagaimana nih, undang-undang? Jadi, sepertinya nampak kebingungan sih, bagaimana meletakkan? E, Idealnya untuk menyelesaikan perselisihan sengketa internal parpol. Nah, kemudian dari beberapa mahkamah partai politik yang ada di beberapa partai, memang ada permasalahan-permasalahan mendasarnya ya. Beberapa salah satunya yaitu misalnya pengaturan mahkamah parpol itu masih umum. Jadi di undang-undang juga masih umum. Jadi Uh, dia hanya menyebutkan bahwa Mahkamah Parpol harus disampaikan ke Kementerian Hukum dan Ham, tapi tidak tidak mengatur secara rinci nih, misalnya terkait dengan bagaimana jumlah Mahkamah Parpol, siapa sajakah yang bisa uh, mengisi Mahkamah Parpol, forum partai apa yang untuk membentuk Mahkamah Parpol, nah itu memang benar-benar diserahkan pure ke adart partai politik. Nah kemudian yang kedua terkait dengan adanya kontradiksi norma terkait putusan Mahkamah Parpol. Di sisi lain bersifat e, final dan mengikat, tetapi di sisi lain dia e, ketika tidak tercapai di Mahkamah Parpol dalam waktu 60 hari dia bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri. Itu juga jadi permasalahan juga di sini. Nah, kemudian ada beberapa anggota Mahkamah Parpol yang merangkap sebagai pengurus. Logikanya begini, ketika kita menjadi pengurus sekaligus menjadi hakim yang akan mengadili teman-teman kita sendiri itu mungkin independensinya perlu dipertanyakan ya netralitasnya bagaimana ketika misalnya mengadili perselisihan internal partai kemudian efektivitasnya bagaimana nah ini tuh masih banyak yang merangkap seperti itu ada yang sebagai dewan pembina tapi sekaligus Anggota Mahkamah Partai dan sebagainya, dan sayangnya memang Kementerian Hukum dan HAM, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadministrasian partai politik, tidak bisa berbuat banyak karena memang terkait dengan Mahkamah Partai, memang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibikin oleh partai politik tersebut. Kemudian, bahkan ada temuan yang menyebutkan bahwa jumlah mahkamah partai ada yang genap. Nah itu bagaimana coba misalnya ada empat orang mahkamah anggota mahkamah, kemudian duanya ber, eh, putusan per, eh, dua orang putusannya iya, dua orang putusannya tidak. Nah itu seri kan. Jadi maksudnya eh, pengaturan mahkamah parpol memang harus dibikin secara detail. Jangan sampai kejadian seperti jumlah mahkamah partai yang genap, kemudian adanya yang rangkap jabatan, itu terjadi seperti itu karena nanti kalau permasalahan semua ini tidak tercapai ya nanti lagi-lagi partainya sendiri yang akan lelah nih menghadapi perselisihan yang tidak tidak ada ujungnya seperti itu nah mungkin ada ini ada beberapa opsi uh, terkait penguatan peran mahkamah parpol nah seperti yang sudah tadi saya singgung sedikit pembentukan uh, mahkamah partai di beberapa partai politik memang belum jelas. Ada beberapa yang dibentuk di forum tertinggi partai. Misalnya forum tertinggi itu biasanya kongres, kemudian musyawarah nasional. lainnya nah, ini belum ada keseragaman nih antara partai satu dengan partai lain. Yang, kemud yang kedua yaitu hakimnya harus capable, berwibawa, bijaksana, dan dapat diterima oleh semua pihak dan independen. Jadi Memang e, dibutuhkan sosok yang menjadi apa ya? Panutan lah di dalam e, anggota Mahkamah Partai. Jadi dia itu seharusnya yang mendamaikan ke, ke kedua belah pihak yang sedang bersengketa nih. Jadi dia memang harus benar-benar netral dan ketokohannya tuh diakuin oleh oleh internal partai itu sendiri. Nah, yang kemudian e, penguatan yang ketiga yaitu Penegasan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk sengketa kepengurusan, nah ini juga eh, penting ya untuk menafsirkan lagi nih bagaimana sih putusan yang bersifat final dan mengikat, sedangkan di sisi lain dia masih eh, bisa diajukan ke pengadilan negeri bahkan ke sampai ke kasasi. Kemudian pengaturan lebih detail dalam Undang-Undang Parpol agar ada keseragaman satu partai dengan lainnya. Kemudian penghormatan dan kepatuhan internal partai politik terhadap keputusan Mahkamah Parpol. Nah, yang, yang, ter yang selanjutnya yaitu ini juga mungkin uh, menjadi tugas kami juga ketika misalnya sedang menerima pendaftaran uh, kepengurusan dari partai politik, sedangkan uh, partai politik itu memang masih dalam sengketa. Ini, ini juga menjadi uh, apa ya? Warning juga bagi Kementerian Hukum dan HAM agar untuk bisa uh, merujuk ke keputusan Mahkamah Partai Politik dahulu. Nah, yang terakhir mungkin penguatannya bisa uh, pelibatan nih, pihak eksternal Mahkamah Partai. Jadi, uh, tidak menutup kemungkinan anggota Mahkamah Partai itu tidak hanya dari internal partai itu, mungkin bisa dari segi akademisi atau segi intelektual yang punya kapasitas, integritas dan netralitas dalam memutus sengketa internal partai. Mungkin opsi ini juga perlu kita pikirkan. Nah, kemudian ini yang juga menjadi masalah. Penyelesaian perselisihan internal partai itu tuh terlalu banyak e, jalur. Jadi pertama misalnya di Mahkamah Partai, di mahkamah Partai, itu sendiri sudah diberikan waktu maksimal 60 hari. 60 hari untuk menyelesaikan. Ketika mahkamah partai itu tidak tidak mampu menyelesaikan selama 60 hari, dia bisa digugat di pengadilan negeri. Nah, di pengadilan negeri ini juga gugatannya macam-macam nih. Bisa gugat perbuatan melawan hukum, bisa uh, perdata khusus yang partai politik, bahkan sampai ke kasasi. Nah, ini juga uh, waktunya kan panjang banget ya untuk sampai inkrah itu bisa tahunan. Sedangkan Kebutuhan partai politik itu kan dinamis banget, misalnya ingin ikut pemilu. Kada kemudian ingin ikut pemilu. Nah, itu kepengurusan menjadi penting nih. Siapa nih kepengurusan yang diakui Kementerian Hukum dan HAM? Karena KPU juga, ketika akan mengikuti pemilu atau pilkada, juga harus melihat SK kepengurusan mana yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Ini juga menjadi catatan penting ketika. Uh, proses di peradilan belum selesai sedangkan memang ada kebutuhan-kebutuhan seperti pemilu kada dan pemilu itu juga menjadi uh, hal yang menarik untuk kita cermati kemudian bahkan masih ada jalur satu lagi nih terkait dengan uh, perselisihan internal jadi bisa jalur ke pengadilan tata usaha negara nah, di pengadilan tata usaha negara sendiri juga ada fiktif positif juga nah ini memang Pasca undang-undang uh, administrasi pemerintahan kan memang ada pergeseran dari fiktif negatif yaitu ketika dulu misalnya kita mau mau mendaftarkan partai, kemudian daftar ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian uh, Kementerian Hukum dan HAM tidak merespon apa yang kita inginkan untuk mendaftar jadi partai, maka itu uh, sikap diamnya Kementerian Hukum dan Ham itu dianggap menolak pendaftaran kita maka bisa diajukan fiktif negatif itu dulu itu pasca itu pra undang-undang administrasi pemerintahan nah setelah adanya undang-undang administrasi pemerintahan terjadi pergeseran dari fiktif negatif ke fiktif positif nah fiktif positif ini eh, kebalikannya jadi ketika misalnya kita eh, mendaftarkan eh, permohonan perubahan anggaran dasar misalnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Cuman sampai batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, Kementerian Hukum dan HAM itu tidak merespon atau tidak tidak uh, menjawab surat kita, itu dianggapnya itu uh, Menteri Hukum dan HAM itu mengabulkan, mengabulkan permohonan kita. Jadi fiktif positif. Nah, ini juga bisa dijadikan uh, gugatan nih permohonan di PTUN. Dulu itu ada terkait dengan kasus partai Hanura P3 juga Kementerian Hukum dan HAM menjadi pihak termohon dalam perkara fiktif positif di Petun. Nah, kemudian kemudian di Petun juga ada satu jalur lagi yang terkait dengan pembatalan SK Kemenkumham, pembatalan keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pengesahan partai politik maupun pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan partai politik. Nah, pembatalan SK ini yang memang sering sering terjadi lah Kementerian Hukum dan Ham selalu menjadi pihak tergugat. Seperti yang saat ini sedang berjalan mungkin terkait dengan Partai Demokrat juga ini ada ada dua perkara yang sedang sedang kita tangani di pengadilan tata usaha negara. Nah intinya memang e, ingin Menteri Hukum dan Ham itu membatalkan pengesahan kepengurusan versi A, versi A misalnya. Nah itu intinya ingin pembatalan SK. Nah di Petun sendiri juga dari beberapa putusan Petun maupun pengadilan negeri memang ada perbedaan penafsiran dari hakim. Jadi, ada beberapa putusan yang memang uh, menyebutkan bahwa harus ada proses penyelesaian dulu, nih, di Mahkamah Parpol. Jadi, uh, putusan pengadilannya no, karena memang belum melalui penyelesaian di Mahkamah partai politik. Cuman, di sisi lain, juga ada pengadilan yang tidak memandang itu, jadi dia langsung mengadili ke pokok perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, juga memang ada disparitas dalam mengukur sejauh mana sih kewenangan Menteri Hukum dan Ham dalam menerbitkan keputusan apakah dia dia harus memeriksa sampai ke substansi misalnya terkait dengan uh, jumlah jumlah peserta forum tertinggi yaitu misalnya jumlah peserta Munas apakah sudah korum apakah sudah sesuai dengan ADRT yang diatur atau belum nah itu ada hakim yang berpandangan bahwa Kewenangan Kementerian Hukum dan Ham itu sampai ke hal yang substansi seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada uh, putusan yang memang menyatakan Kementerian Hukum dan Ham cukup memeriksa secara formilnya saja. Jadi sepanjang terpenuhi semua persyaratan, uh, ketika sudah terpenuhi ya sudah sahkan. Karena kan memang uh, sifatnya adalah hukum hanya deklaratoir. Jadi hanya mengesahkan yang sudah ada. Jadi bukan menimbulkan hak yang baru atas suatu keputusan. Nah itu juga menjadi catatan juga bagi kami ke depannya mungkin ketika akan memverifikasi harus sejauh mana sih tahapan verifikasi yang kita lakukan, apakah kita harus memeriksa terkait dengan oh, jumlah yang hadir di forum munaslub, misalnya ada berapa, kemudian siapa yang hadir, apakah harus seperti itu atau hanya sepanjang terpenuhi secara formil, dokumen persyaratannya sudah ada, ya sudah kita sahkan saja. Nah, itu menjadi pemikiran juga di kami, menjadi diskusi juga. Nah, mungkin kita akan lebih banyak diskusi ya, teman-teman ya. Seperti itu mungkin dari moderator. Jika ada yang ingin bertanya atau diskusi, yep. saya membuka ruang diskusi buat teman-teman yang barangkali ingin mengajukan pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom chat. Oke ini sudah ada kak. Aja, kak. Uh, ini dari Afifa Tiasiti dari UIN Satu mm. HTA 5 B izin bertanya faktor apa saja yang dapat membuat suatu partai politik dibubarkan dan bagaimana proses pembubaran partai politik pada saat ini? Oke okay. uh, terima kasih ya Mbak Afifa pertanyaannya ini terkait pembubaran partai politik memang Kewenangan untuk membubarkan partai politik memang ada pada Mahkamah Konstitusi, jadi bukan pada Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pembubaran partai politik ini memang lebih berkaitan, misalnya dengan... Eh, apa namanya... misalnya suatu ideologi dari partai politik itu bertentangan lah dengan Pancasila, segala macam. Nah, yang ketiga, memang pembubaran itu juga bisa nih. Partai politiknya sendiri yang membubarkan diri, jadi memang mereka uh, ingin membubarkan diri, nah itu harus ada akta notaris pembubarannya. Nah sedangkan memang Kementerian Hukum dan Ham memang tidak punya otoritas untuk uh, membubarkan suatu partai politik. Nah tapi memang uh, pada tahun sekitar 2003 itu memang Kementerian Hukum dan Ham pernah melakukan penjabu, uh, pencabutan badan hukum partai politik. Jadi bukan pembubaran ya jadi kan uh, di undang-undang tahun 2002 memang harus ada uh, akan namanya penyesuaian penyesuaian partai politik itu dia harus berbadan hukum kemudian kepengurusannya harus penyesuaian juga Nah itu ada beberapa partai politik yang tidak melakukan penyesuaian terhadap adanya aturan baru terkait dengan partai politik misalnya harus ada 75% uh, kepengurusan Nah itu dari partai politik tidak melakukan penyesuaian itu nah akhirnya Menteri Hukum dan Ham pada saat itu Prof. Yusril ya, itu mengeluarkan satu keputusan Menteri yang intinya memang yang partai politik yang tidak melakukan penyesuaian itu badan hukumnya istilahnya dicabut lah, dia sudah tidak berbadan hukum lagi. Jadi ketika dia ingin melakukan perubahan dia harus mendaftar sebagai partai baru lagi karena badan hukumnya sudah tidak ada seperti itu. Mungkin itu sih kalau terkait pembubaran partai politik adakah uh, pertanyaan lain barangkali dari teman-teman silahkan disampaikan di kolom chat uh, ini barangkali sambil menunggu ya kak saya izin bertanya ya, uh -huh. uh, terkait tadi kan disampaikan bahwa terkait perincian bagaimana uh -huh. pembentukan mahkamah partai itu kan masih belum secara spesifik gitu ya kak ya, undang-undang partai atau ketentuan lain nah ini pertanyaan saya gimana peran kemenkumham sendiri dalam menciptakan kejelasan atau kepastian terkait mekanisme pembentukan uh, Mahkamah Partai ini hmm. dan apakah uh, Kemenkumham sendiri mempunyai kewenangan untuk membuat barangkali uh, peraturan Menteri Hukum dan Ham atau justru pe pembuatan peraturan semacam ini uh, tergolong atau lebih uh, terindikasi sebagai intervensi pemerintah terhadap partai politik atau seperti apa? Hmm. Terima kasih. Oke, okay. uh, makasih mas. Uh, pertanyaannya mungkin terkait dengan sejauh mana sih kewenangan HAM dalam istilahnya menertibkan partai politik. Nah, memang sebenarnya kan partai politik itu suatu hak, hak sipil politik, ya, hak sipil politik yang seperti kita tahu bahwa ketika suatu negara terlalu ikut campur, justru itu ada terjadi pelanggaran HAM. Berbeda dengan hak ekonomi sosial budaya, di situ negara harus berperan aktif dalam. Uh, memastikan nih negara turun tangan dalam uh, dalam memberikan hak itu kepada masyarakat nah ini memang uh, seninya seninya di situ seninya terkait dengan partai politik di situ di sisi lain kita terlalu uh, mengekang juga itu merupakan hak konstitusional hak sipil politik yang tidak bisa terlalu uh, dipegang kencang tetapi di sisi lain ketika dibiarkan juga uh, terlalu liar seperti itu jadi menyusahkan dari Kementerian Hukum dan Ham juga. Nah mungkin memang terkait dengan Mahkamah Parpol eh, ada wacana untuk mengatur lebih rinci dalam peraturan Menteri Hukum dan Ham terkait dengan eh, tata cara detail eh, pendaftaran Mahkamah Parpol. Cuman memang ini masih perlu kita pikirkan karena memang di dalam undang-undang sendiri tidak mengatur secara detail sedangkan kita kita tahu bahwa di tataran peraturan menteri menteri dan e, tataran permen kumham lah misalnya dia tidak boleh mengatur melebihi apa yang sudah diatur di undang-undang nah itu juga masih jadi e, kajian bagi kami nih apakah memang e, akan kita atur lebih rinci tapi memang e, menariknya juga mahkamah parpol ini kan memang suatu badan peradilan yang kuasi peradilan ya jadi Memang seharusnya dia dia bukan bagian dari eksekutif partai. Dia memang uh, sebagai bagian terpisah seperti itu. mungkin lebih ke apa namanya? untuk mengadili saja. Jadi bukan bukan bagian dari eksekutif, dia lebih ke yudikatif lah seperti itu. Jadi memang memang harus ini sih, memang harus ada pengaturan yang jelas uh, terkait dengan Mahkamah Parpol. Nah, paling kita screeningnya nya cuman bisa ketika misalnya di awal, di awal ketika partai politik ingin melakukan pendirian badan hukum, kita kan membaca tuh ADERT-nya kita juga baca. Kita memastikan harus sudah ada nih eh, mahkamah parpol, lembaganya harus sudah ada. Cuman kita juga tidak bisa mengatur terlalu jauh, misalnya harus mengatur, oh pemilihan mahkamah parpol harus forum ini, harus forum ini. Kita tidak bisa sejauh itu, karena memang di dalam undang-undang partai politik juga Menyerahkan sepenuhnya kekuasaan untuk menyusun ADART itu diserahkan kepada partai politik seperti itu. Jadi, uh, Kemenkumham di sini hanya tugasnya lebih ke administrasi saja sebenarnya. Jadi hanya memberikan legalitas, pengadministrasian saja. Tapi nggak bisa masuk terlalu dalam mas seperti itu. Jadi nggak bisa mengatur ADART partai politik. Nah memang ini juga jadi isu yang sedang hangat diperbincangkan mungkin ya terkait dengan... Adanya gugatan terhadap ADRT, partai politik, partai Demokrat yang sekarang sedang menjadi sorotan media. Nah, itu juga menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Apakah memang ADRT itu merupakan suatu peraturan undang-undangan sehingga bisa diuji di Mahkamah Agung? Nah, itu kan juga ada pemikiran dari Prof. Yusril Iza Mahendra yang mencoba menarik menarik persoalan Mahkamah Partai menjadi persoalan negara juga seperti itu. Nah, itu juga hal-hal yang menarik untuk kita kaji mungkin ke depannya. Seperti itu sih, Mas. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Anita Sepiana dari UIN Jakarta. Izin mm -hmm. bertanya, saya pernah membaca sebuah jurnal bahwa dalam kasus sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan, P3, ada sejumlah putusan pengadilan yang memenangkan Kubu Faris tapi oleh Kemenkumham tidak ditindaklanjuti menurut Ibu Tihara, mengapa Menteri tidak menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut? Uh, Oke, okay. terima kasih Mbak uh, pertanyaan ini kayaknya Mbaknya mau ngebaca jurnalnya dosen ini ya Mas Ahmad Gelora nih kayaknya. Uh. <laughs> Jadi memang uh, P 3 ini juga konfliknya panjang banget ya, banyak banget gugatan-gugatan uh, yang diajukan ke Menteri Hukum dan Ham dan ini juga pada saat itu jadi sorotan media lah nah e, terus terang pada saat konflik p 3 saya memang belum belum ada di kementerian hukum dan ham tapi saya hanya membaca dari literatur yang ada dan dari dokumen-dokumen yang ada memang ada beberapa alasan misalnya e, menteri hukum dan ham tidak dijadikan pihak tidak dijadikan pihak dalam gugatan tersebut ada yang ada ada argumen seperti itu nah tapi memang terkait dengan pengesahan uh, kepengurusan partai politik pasti Kementerian Hukum dan HAM memiliki pertimbangan tertentu dan dari itu berdasarkan uh, peraturan yang ada seperti itu. Tapi di di, di luar itu mungkin ada diskresi-diskresi yang dikeluarkan oleh menteri. Jadi ketika misalnya tidak dilanjuti uh, tidak ditindaklanjuti putusannya nah itu kan memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari menteri mengapa menteri mengambil sikap itu dan uh, dan tidak elok rasanya ketika saya mengomentari sikap menteri seperti itu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang maka seperti itu. Okay. Uh, adakah pertanyaan lain? Silahkan. Oh, ini ada lagi dari Mbak Misa Farindatul Adifah dari Win 1 kelas Satu a Isim bertanya. Bagaimana dengan permasalahan adanya perbedaan penafsiran hakim? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan ketidakpastian hukum partai politik dalam struktur tata negara? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, Mbak, mungkin tadi yang dimaksud terkait uh, perbedaan penafsiran hakim mengenai apakah harus diselesaikan dulu melalui Mahkamah Partai atau tidak itu yang pertama. Memang, uh, memang kita memang tidak tidak secara Saklok e, mengikuti putusan hakim, ya, karena kan kita tidak berdasar ke jurisprudensi. Dia hanya jadi rujukan saja, tidak sepenuhnya menganut itu negara kita. Nah, e, tapi memang putusan hakim ini jadi hal yang penting juga e, untuk dijadikan referensi. Bagaimana sih sikap, terutama dari Kementerian Hukum dan HAM, ketika misalnya memang ada perselisihan terkait partai politik? Nah, disparitas- <tuh> disparitas putusan hakim itu juga. Jadi e, diskusi internal KUMHAM juga nih mas terkait dengan misalnya saat mengesahkan kepengurusan, apakah kita harus sampai masuk ke substansi pemeriksaan secara substansi, ataukah memang hanya e, pemeriksaan terkait administrasi saja terkait formal administrasi? Karena kan memang misalnya terkait solusi kepengurusan kan dia biasanya e, ada daftar hadir nih daftar hadir Munas atau munaslub nah Kumham itu tidak tidak punya wewenang untuk memeriksa apakah tanda tangan dalam daftar hadir itu misalnya dipalsukan atau seperti atau uh, memeriksa uh, sejauh mana sih keaslian dari dokumen yang diserahkan nah itu kan jadi permasalahan tersendiri juga karena memang uh, Permen Kumham itu tidak memberikan kewenangan sejauh itu bagi Kementerian Hukum dan Ham untuk memeriksa secara substansi lah sampai substansi. Nah, pada akhirnya ya kita berpatokan sepanjang ada dokumen ya kita checklist, 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 kemudian keluar SK seperti itu. Cuman memang kita juga belajar dari beberapa putusan yang terakhir itu terkait putusan partai beringin karya ya partai beringin karya itu memang uh, di tingkat pertama di putusan petun kita uh, Kemenkumham kalah karena memang dianggap tidak melakukan verifikasi. Nah, dalam amar putusannya, dalam pertimbangannya hakim tuh seperti seolah mewajibkan Kementerian Hukum dan Ham dalam melakukan pemeriksaan substansi. Sedangkan peraturan Menteri Hukum dan Ham tuh hanya untuk memeriksa kelengkapan formil saja. Karena kan keputusan partai itu kan sudah ada ya ketika forum tertinggi dilaksanakan. Dan kumham itu hanya sifatnya mengeluarkan keputusan yang deklaratoir. Jadi dia hanya mengesahkan saja, mengesahkan keputusan yang sudah ada. Nah itu juga jadi catatan bagi kita. Uh, makanya itu ketika ketika kemarin ada dualisme di Partai Demokrat, kita juga memeriksa dari segi substansi juga, bahkan sampai ke ADRT kita juga periksa apakah penyelenggaraannya itu sudah sesuai dengan ADRT atau belum. Jadi kita mencoba memperbaiki lah memperbaiki melihat dari putusan-putusan yang sudah ada kita coba perbaiki nih oh ternyata memang seperti ini nih pemikiran hakim-hakim saat ini jadi memang tidak bisa hanya bergantung pada ke segi formalnya saja seperti itu nah yang kedua memang hmm, adanya perbedaan itu juga bisa menimbulkan ketidakpastian sih dari segi hukum karena memang dari Kementerian Hukum dan Ham juga jadi seolah-olah uh, bukan kebingungan ya seolah-olah harus harus sampai mana nih pemeriksaan uh, tadi apakah harus substansi atau ya sudah uh, formalnya saja seperti itu mungkin begitu mas pertanyaan dari Mbak Miza. Ini ada pertanyaan lagi dari Gabriela. nah ini hmm. dari Jogja izin bertanya. Hmm. Kalau melihat dari penjelasan Mbak Tiara persoalan konflik internal partai politik yang sangat kompleks tadi, bisa ke pengadilan negeri, bisa ke PT UN, dan lain-lain. Menurut Mbak Tiara sendiri bagaimana skema penyelesaian konflik internal parpol yang paling ideal supaya tidak ada lagi permasalahan kompleks yang sebagaimana Mbak Tiara sampaikan tadi? Oh, Oke, okay. terima kasih Mbak Gabriela pertanyaannya. Memang uh, menarik ya berbicara terkait dengan kanal mana sih yang seharusnya ditempuh ketika ada konflik internal. Undang-undang uh, sudah memberikan sudah memberikan uh, opsi ketika Mahkamah Parpol. Ternyata adanya Mahkamah Parpol juga tidak lantas menjadikan konflik kepengurusan itu mereda seperti itu. Justru uh, makin banyak nih konflik yang terjadi akibat adanya Mahkamah Parpol. Bahkan uh, sebagai faktanya misalnya. Dalam Mahkamah Parpol sendiri, kadang ada dualisme. Jadi, misalnya, kubu A membentuk Mahkamah Parpol A, kubu B membentuk Mahkamah Parpol B. Nah, itu kan juga menjadi persoalan juga, nih. Sebenarnya, siapa sih yang berhak untuk uh, mengeluarkan surat tidak dalam perselisihan dari Mahkamah Parpol? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang uh, kanal melalui banyaknya peradilan ini juga menjadikan permasalahan ketika, misalnya di putusan pengadilan negeri A membatalkan sedangkan di putusan petunnya berlawanan nah itu juga membingungkan kan bagaimana nih kepastian hukumnya itu yang kedua yang ketiga mungkin memang uh, terkait dengan perselisihan partai politik akan lebih baik jika memang ada kanal tersendiri yang menyelesaikan khusus perkara partai politik nah jika kita uh, mengingat terkait dengan partai politik mungkin ada beberapa ada kanal yang menurut saya lumayan cocok itu mungkin terkait dengan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi e, memang dalam kewenangan petun, mungkin harus dikeluarkan nih pengecualian perkara apa saja yang tidak bisa ditangani oleh PTUN. Nah, selama ini kan yang dikeluarkan dari objek sengketa PTUN kan salah satunya terkait dengan hasil pemilihan umum. Nah, itu mungkin bisa juga nih diterapkan Terkait dengan partai politik, terkait dengan kepengurusan partai politik, mungkin seharusnya bukan menjadi ranah dari PT UN lagi, tapi dia ada tersendiri di uh, mungkin bisa Mahkamah Konstitusi, karena yang paling dekat uh, ininya kewenangannya mungkin bisa di Mahkamah Konstitusi, dan terlebih ya partai politik kan jumlahnya juga tidak sebanyak uh, PT, misalnya yang mencapai ratusan, nah partai politik yang berbadan hukum hanya 75 sedangkan yang aktif mungkin hanya belasan saja dan jika misalnya memang itu terjadi persisihan mungkin uh, Mahkamah Konstitusi masih sanggup lah kalau dari segi jumlah kalau untuk menangani itu mungkin uh, perlu kita pikirkan juga apakah memang Mahkamah Konstitusi menjadi kanal yang cocok nih kita juga harus mengecek uh, terkait dengan kewenangan MK jika memang belum ada di undang-undang MK ya mungkin harus ada penyesuaian harus ada pemikiran ulang rekonstruksi apakah memang Uh, harus dialihkan ke Mahkamah Konstitusi semua nih terkait dengan apapun yang berhubungan dengan perselisihan partai politik. Seperti itu sih mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Hafid ati Anima. Izin bertanya, apakah bisa partai yang mayoritas kadernya terbukti melakukan tindak pidana korupsi uh. untuk dibubarkan? Karena hmm. dari tahun ke tahun tingkat korupsi dari kader partai politik ini terus meningkat. Oke, okay, uh, terima kasih Mas Hafid. Pertanyaannya ini juga menarik. Uh, terkait dengan pembubaran partai politik, memang sudah ada aturan yang mengatur. Tetapi memang uh, untuk membubarkan partai politik itu tidak mudah, gitu, Mas. Bahkan belum pernah ada, belum pernah ada di di Indonesia terkait dengan pembubaran partai politik. Nah, terkait dengan korupsi, memang uh, menjadi persoalan tersendiri ketika terlebih saat ini partai politik itu menerima dana bantuan partai politik yang itu uh, sumbernya dari APBN kan ketika partai politik mempunyai kursi di perwakilan maka dia mendapatkan dana bantuan partai politik dari uh, dari pemerintah dalam hal ini dari uh, kementerian dalam negeri nah itu jika uh, jika misalnya suatu partai politik ingin dijadikan uh, bukan ingin dijadikan ya karena partai politik kan merupakan suatu uh, badan publik ya sebenarnya ya dia ya jika memang ada kader yang uh, korupsi memang selama ini pertanggungjawaban terkait tindak pidana korupsi kan masih level individual ya jadi dia belum uh, belum menyentuh ke lembaganya jadi masih tanggung jawab pribadi sebagai pribadi saja nah, ini juga memang uh, agak susah ketika mencoba mengubahkan partai politik karena kadernya ada yang korupsi. Karena memang faktanya memang untuk pembubaran sendiri oh. jalan yang harus ditempuh itu tidak mudah gitu di Mahkamah Konstitusi dan itu belum pernah terjadi sih seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ervan Dwi Wicaksono, Win Malang. Izin bertanya terkait konflik Partai Demokrat Menurut Mbak hmm. apakah sikap Menkumham sudah tepat dengan tidak menerima permohonan kubu KLB-nya Pak hmm. Muldoko? Padahal kalau melihat kepengurusan Partai Demokrat Kubu AHY, itu sangat oligarki, sekali seperti partai keluarga. Terima kasih. Oke, ini juga menarik juga pertanyaannya. Uh, sebenarnya Menteri Hukum dan HAM itu ketika melakukan verifikasi terhadap Permohonan pendaftaran dari partai politik itu dia memang berpegangnya pada aturan yang ada, mas. Jadi kita melihat dari aturan yang tinggi dulu Undang-Undang Partai Politik, bagaimana pengaturannya, kemudian diturunkan lagi kepada peraturan yang lebih khusus, yaitu peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 34 tahun 2017. Nah dari situ kita ngecek nih apakah dokumen yang diserahkan oleh pemohon. Itu sudah memenuhi semua persyaratan. Semua persyaratan, nah kemudian kita juga ngecek nih eh, terkait dengan apakah ada surat keterangan tidak dalam perselisihan dari Mahkamah Partai Politik. Jika ada, kita ngecek lagi apakah memang benar Mahkamah Parpol itu yang berhak memberikan surat keterangan tidak dalam perselisihan. Nah, untuk kasus Demokrat, memang eh, Menteri Hukum dan HAM telah melakukan verifikasi yang mendalam terhadap semua berkas persyaratan yang dikirimkan oleh uh, pemohon dalam hal ini kubunya Muldoko dan Joni Allen kita sudah memeriksa meneliti lah satu persatu berkas apakah ada atau tidak nah dari hasil verifikasi memang uh, beberapa dokumen persyaratan tidak terpenuhi seperti itu jadi Menteri Hukum dan Ham sesuai dengan peraturan yang ada memberikan surat penolakan kepada pihaknya Muldoko nah uh, dari situ kalau kalau uh, berbicara terkait dengan apakah kepengurusannya oligarki atau tidak ya lagi-lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal Giri. hukum dan ham itu tidak memiliki memiliki kewenangan untuk menilai adart partai politik jadi memang adart partai politik diserahkan sepenuhnya kepada partai politik itu sendiri mau mengatur bagaimana sistem misalnya bagaimana sih sistem pemilihan ketumnya Apakah syarat ketumnya itu seperti apa? Nah, itu benar-benar pure diserahkan kepada Kementerian Hukum eh ke kepada partai itu sendiri. Karena sebagai wujud otonomi partai politik sendiri sih. Jadi memang Kementerian Hukum dan HAM tidak punya kewenangan untuk mengatur sampai jauh apa saja yang ada di dalam ADART partai politik. Mungkin akan beda beda ceritanya ketika Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan oleh peraturan untuk mengatur terkait dengan adrt nah ini juga uh, jadi pr bersama juga ya seharusnya memang adrt itu tidak boleh uh, melebihi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan cuman kan di partai politik ini konsepnya adrt lebih seperti peraturan perundang-undangan sendiri gitu jadi dia dia malah di atasnya undang-undang itu terkadang saya mencoba beberapa membaca adrt dan partai adrt partai politik yang ada jadi Eh uh, jadi seperti PT seperti itu Mas yang memang kewenangannya diserahkan pada ADRT sepenuhnya. Sedangkan kan memang be beda konsep ya antara Parpol dengan perusahaan seperti itu. Parpol ini adalah badan hukum publik yang memang banyak peran Parpol yang memang itu uh, misalnya terkait dengan pengisian jabatan-jabatan yang diusulkan oleh partai itu kan Parpol perannya besar lah <tuh> dalam Indonesia dalam negara. Memang harus pengaturannya memang tidak bisa disamakan dengan badan hukum yang bersifat private seperti itu. Jadi memang sayangnya lagi-lagi Kementerian Hukum dan HAM tidak punya kewenangan untuk mengatur lebih jauh terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi Kementerian Hukum dan HAM hanya mendasarkan pada Undang-Undang Parpol. Nah di Undang-Undang Parpol kan disebutkan ADRT harus berisi A, B, C, D, hanya sebatas itu. Jadi sepanjang A, B, C, D itu terpenuhi ya ya kita sahkan seperti itu. Jadi tidak bisa mengatur bagaimana nih sistem pemilihan ketumnya, apakah tidak boleh oligarki segala macam. Nah itu Kementerian Hukum dan Ham tidak punya kewenangan untuk mengatur seperti itu. Seperti itu, Mas. Ada ya, pertanyaan lagi dari Jagat Sultan Kudri Mohon izin bertanya, bagaimana menurut Mbak Tihara jika Ketua Umum Parpol Dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga kepengurusan partai politik tidak lagi bersifat oligarkis. Pencerahannya, oke, makasih Mas. Pertanyaannya, nah, terkait partai politik sendiri, kan, memang uh, dia uh, sudah diberikan kewajiban oleh undang-undang untuk uh, mengatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri. Jadi, memang uh, terkait dengan AR, ADART itu, memang sepenuhnya diserahkan kepada kedaulatan anggota partainya sendiri. Jadi memang kalau dipilih langsung oleh rakyat rasanya juga bagaimana seperti itu. Padahal memang partai politik itu memang diberikan hak hak seluas-luasnya untuk mengatur dirinya sendiri gitu, untuk mengatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri seperti itu. Nah, undang-undang hanya memberikan item-item apa saja sih yang harus terdapat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi memang Uh, itu diserahkan sepenuhnya Pada ADRT Partai itu sendiri Begitu Mas Ini barangkali Untuk pertanyaan terakhir ya, Mbak? Hmm. Uh, Nanti juga bisa dilanjutkan Dengan closing statement Pertanyaan hmm. dari Indana Nasrutullah Unita Izin bertanya Tadi Mbak Tihara menyampaikan bahwa sengketa internal paling pas untuk diselesaikan Oleh Mahkamah Konstitusi Setahu Mbak Indana ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan MK sudah dibatasi. Apakah itu hmm. tidak melanggar ketentuan konstitusi? Mohon penjelasannya. Hmm. Oke, okay, sebenarnya uh, terkait dengan kewenangan MK memang sudah ada ya. Itu ada di pasal, misalnya di pasal 24C terkait kewenangan pembubaran parpol itu hanya didasarkan pada pelanggaran ideologi. Nah, kemudian terkait dengan... Uh, konsep menyerahkan kewenangan presiden partai politik KMK itu sebenarnya sudah sudah sejalan nih dengan prinsip ketatanegaraan bahwa eh, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi nah sebenarnya sebenarnya enggak eh, tidak juga di sebagai melanggar undang-undang ya karena kan di sini keberadaan Mahkamah Konstitusi itu untuk menyelenggarakan terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil untuk menjaga konstitusi juga, nah mungkin memang di kewenangan MK di kemudian hari mungkin bisa ada wacana untuk diperluas kewenangannya terkait dengan permasalahan menangani permasalahan terkait dengan partai politik seperti itu sih mas. Jika tidak ada pertanyaan lagi, gimana ada pertanyaan lagi atau tidak ini dari teman-teman? Jika tidak barangkali bisa uh, kami tutup guest lecture pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih uh, sebesar-besarnya kepada pemateri Mbak Tihara atas uh, pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi dan uh, guest lecture kali ini. Mohon maaf. Uh, izin mas, mungkin Yo. ada tambahan dari saya? Iya. Yeah, Tadi saya sudah nanya nih ke Mas Ahmad Gelora, "Apakah boleh dikasih tugas atau enggak?" Okay. Jadi, kata Mas Ahmad Gelora, "Boleh kasih tugas aja." Nah, okay. uh, mungkin saya akan memberikan ini. Masih saya share screen, enggak ya? Tadi ya, Udah eh ini ya? bisa di-screenshot. Oke, okay, share, screen, saya share screen, screen lagi ya. Uh, mungkin saya enggak akan memberatkan teman-teman dalam memberikan tugas. Nah, ini, eh, uh, saya meminta bantuan teman-teman nih untuk membuat paper lah maksimal lima halaman saja lah maksimal tema besarnya itu redesign penyelesaian sengketa partai politik yang ideal nah redesign ini mungkin bisa melihat perbandingan negara lain atau misalnya memang teman-teman punya konsep bagaimana sih penyelesaian perselisihan sengketa partai politik yang ideal seperti itu agar tidak terlalu banyak konflik partai politik yang berlarut-larut nah ini mungkin nanti mungkin bisa dikumpulkan Minggu depan mungkin ya, Mas, ya? Bisa ke... Siapa ini, Mas, untuk mengirimkannya? Ke Mas Oke, atau nanti ke... Biar, ah, nanti biar dikumpulkan langsung ke WhatsApp grupnya guest lecture aja, Mas. Oh, ya, boleh. Iya. Seperti itu, ya, Mas. Jadi, teman-teman uh, hmm. semua, uh, tanpa bermaksud memberatkan teman-teman... Hmm. esai ya, boleh. Ya, boleh essay seperti itu. Dikit aja sih, maksimal lima halaman aja. Oke. Untuk uh, pengaturan... Uh, Huruf-hurufnya bebas sajalah yang penting uh, maksimal lima halaman seperti itu. Barangkali ada lagi, Kak Mungkin sedikit closing statement dari dari saya terkait dengan partai politik memang menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan karena memang partai politik menjadi salah satu penyangga negara ini. Ketika partai politiknya baik, itu insya Allah negara ini juga akan baik Kementerian Hukum dan Ham sebagai salah satu dari uh, kementerian yang diberikan kewenangan untuk proses pengadministrasian badan hukum partai politik juga memang harus selalu mendasarkan segala keputusan itu pada peraturan yang ada. Jadi memang dasar kita itu uh, peraturan perundang-undangan yang existing seperti itu. Nah, mungkin jika teman-teman ada yang berminat masuk ke Kemenkumham, mumpung ada CPNS ya bisa membantu kami nih untuk memperbaiki kan bagaimana uh, proses pengadministrasian partai politik seperti itu. Siapa tahu ada yang mau daftar CPNS ya kan. <laughs> Mungkin sekian sih Mas dari saya. Terima kasih sebelumnya. lagi kami ucapkan terima kasih kepada materi. Uh, mohon maaf kepada teman-teman apabila selama uh, jalannya acara kali ini ada kesalahan maupun kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari saya, mungkin sekian. Buat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih, Kak Diora. I love ya, siapa? nanti untuk tugas dari Kak Tiara bisa langsung dikumpulkan ke grup case lecture aja ya formatnya terserah yang penting sesuai dengan ketentuan yang tadi disampaikan Kak Tiara berarti nggak pakai resume ya Kak nah ini gimana Pak Glora coba coba saya tanyakan dulu ya ini Pak Glora masih ada di zoom gak? Oh nggak usah resume alhamdulillah Ukuran fontnya punya nomor 32 enggak mas? Oh, jangan dong, nanti terlalu besar itu. Uh, untuk formatnya uh, umumnya aja ya. Jamsnya Roman 12. Oke, okay. mungkin itu sekali lagi tidak ada resume. Itu link absennya bisa diakses di chat, di room chat atau di grup case okay, lecture. Akan untuk absen.